Nanti ada gue masih malu ya, nggak tahu caranya. Ada udah sering ajakin cuman, jadi ada punya TikTok terus Mas Asya lihat, ya ampun mah apa-apaan sih ini gitu kan. Tapi nanti tahu kan lah, kan jaim-jaim lah ya. Jaim ya. Mana caranya? Nanti meledak aja kan. Makanya nanti aku mau ajak coba sekali kali aja mau ya, mau nggak? Kan nanti biar viral. Kenapa nggak mau? Banyak ngerasa nggak pas aja, ngerasa nggak pas aja, nggak pantas ya, sayanya nggak pantas. Bukan fashionnya ya? Guanya kayak ngerasa nggak pas gitu. Atau coba yang lain gitu, apa? Coba yang lain, TikTok apa? Udah Instagram itu udah paling hebat saya kan. Teman-teman tahu lah, teman-teman lama pasti tahu. Instagram udah paling hebat. Tapi ada juga kan sekarang Mas Fasya bikin Fladika di Sultan. Oh, kan? Itu kan ini apa namanya? Bersama anak-anak Sulawesi Tengah bikin baru, lagu. Baru juga tuh. Karena terus kan bikin YouTube gitu kan. Saya Mas Fasya belum mau nih dibikinin gitu family TikTok gitu kan. Tapi nanti insya Allah bikin ya. Boleh nggak? Insya Allah boleh. Oh, boleh katanya. Yang penting ada ini dulu. Saya nggak kebayang ada restu dulu gitu ya. Dari bangun sampai tidur. Terekot terus ya. Gimana? Iya. Gimana ya? Tapi ya orang punya cara masing-masing, saya kira ya itu gaya dia oke lah. Kalau saya jujur belum bisa kayak gitu. Dari bangun udah di-shoot sampai mau tidur apa tuh di-shoot. Saya kan bangun tidur masih sarungan, jadi langsung di video ini. Dia itu new normal sebenarnya. Dia belum ada new normal, dia udah new normal. Normalnya dia begitu. Jadi teman-teman ya, hampir-hampir. Tapi hebat lah, saya kira hebat lah. Mau apa melalui kehidupan begitu kan hebat. Saya kan gak bisa, anak baby ini kan gak bisa diatur, Pak. Bangun suka-suka dia, bener gak? Habis bangun itu, dia mau ngapain, mau ngopi dulu tuh. Gak bisa langsung tiba-tiba. Belum masuk nyawanya. Gitu loh. Banyak ritual khususnya dulu. Kalau Mas Fasya bangun tidur, ada ritual khusus. Gak bisa diatur kita. Pakai sarung, suruh pakai celana panjang, suruh, waduh ribet banget, udah lah. Masih bisa lah, gaji masih bisa hidup lah. Ya, nggak usah inilah. Ya, tapi kan orang berbeda pendapat ya, berbeda cara lah. Oke.